Ya, jangan kita dimomokkan dengan perbezaan. Perbezaan itu sudah ada. Kita nampak, kita tahu. Perbezaan agama, kita nampak, kita tahu. Tetapi jangan highlight, jangan dibesar-besarkan perbezaan. Nak menyatakan ketidaksetujuan, tidak ada hal. Tetapi awas adab. Apa maksud bebas memerintah ataupun berkerajaan sendiri? Artinya kita bebas untuk mencorakkan hala tuju, kita bebas untuk menentukan untung nasib negara kita, rakyat kita. Ya. Kita ada kebebasan ya, untuk menentukan kita punya kekuatan ekonomi umpamanya. Kita ada kebebasan untuk menentukan hasil bumi kita itu kita nak buat apa, nak niagakan dengan siapa. Ya. Ini yang dikatakan kemerdekaan. Menurut kebanyakan orang. Tetapi satu perkara lagi yang perlu kita faham juga. Bila kita sebut bebas itu juga artinya, ataupun merdeka itu artinya juga, ya, kita ini bebas daripada pengaruh orang lain. Maknanya kita mempunyai jati diri kita sendiri, kita mempunyai cara fikir kita sendiri, kita mempunyai pegangan kita sendiri, ya, tanpa perlu terikut-ikut dengan orang lain. Mungkin ada kebetulan, persamaan. Umpamanya kalau kita kata kita pakai begini, tidak bererti kita ikut orang Barat. Tidak bererti kita ni belum merdeka sebab kita pakai kot. Ya? Tetapi kebetulan kita memakai pakaian begini kerana ianya nampak kemas dan sesuai untuk dipakai ke pejabat. Dan ini menjadi pakaian kerja, ya? Untuk terutamanya untuk sektor awam. Jadi pekerja sektor awam apabila berpakaian begini tidak bererti kita ini tak merdeka. Ya, tetapi kebetulan kita punya takrif pakaian yang sesuai untuk ke pejabat itu sama dengan apa yang diamalkan oleh orang lain. Nah, itu maksud merdeka sebenarnya. Salah satu alat ya, untuk menyatupadukan rakyat sesebuah negara ya, adalah sukan. Ya, penglibatan dalam sukan apabila kita bertanding ataupun bersaing dengan negara lain, ya, maka yang kita lihat bukan kepada warna kulit atlet itu. Kita bukan lihat kepada kaum etnik. Atlet itu yang kita lihat ialah bendera yang dibawanya. Jadi kalau atlet itu apa bangsa sekalipun membawa bendera Malaysia, maka secara langsung orang Malaysia tak kira apa bangsa akan menyokongnya. Saya teringat kata-kata almarhum Tunku Abdul Rahman apabila beliau menganjurkan membuat pertama kali Pesta Bola Merdeka. Jadi orang tanya dia, kenapa Tunku lebih minat bola sepak berbanding dengan sukan lain? Jawapan dia, dia kata saya suka bola sepak sebab bola sepak ini satu permainan, satu jenis sukan yang semua bangsa boleh main. Kalau kita ambil pingpong umpamanya, satu bangsa, satu grup, satu kelompok bangsa sahaja yang lebih cenderung untuk bermain sukan tersebut. Kalau kita ambil takraw umpamanya, sepak takraw, satu kelompok bangsa sahaja yang lebih cenderung untuk bermain sukan tersebut. Tapi kata Tunku, ini kata Tunku bukan kata saya. Kata Tunku, saya minat bola sebab apabila kita kata pasukan bola sepak, semua bangsa boleh main. Dan apabila semua bangsa ni tadi yang kita kata tim Malaysia bermain, maka semua bangsa yang menjadi penonton, penyokong itu akan menyokong pasukan kita. Jadi di sini kita dapat melihat bahawa sukan, atlet ianya memang dapat menaikkan sentimen kesepaduan dan juga patriotism dalam kalangan masyarakat. Jadi berbalik kepada soalan tadi, dalam zaman sekarang ini dengan adanya media sosial dan sebagainya, apakah adab itu sudah tidak perlu lagi? Maknanya kita sudah boleh bebas mengkritik dan sebagainya sebab kita nak mempraktikkan
kebebasan pandangan dan sebagainya. Ya. Saya nak sebutkan di sini, sebenarnya tidak ada halangan untuk kita memberi pandangan. Tidak ada halangan untuk kita komen. Tidak ada halangan untuk kita menyatakan ketidaksetujuan dengan pandangan sesiapa pun. Tetapi pada waktu yang sama, kita perlu ingat bahawa kita ini orang Malaysia. Masih ada kebebasan, tetapi kebebasan itu perlu datang dengan tanggungjawab. Perlu mengambil kira adab, perlu mengambil kira sopan santun kita orang Malaysia. Dan kena ingat ya, salah satu prinsip dalam rukun negara kita, kesopanan dan kesusilaan. Jadi nak mengkritik, tidak ada hal. Nak menyatakan ketidaksetujuan, tidak ada hal. Tetapi awas adab. Jadi jangan terus menghina orang. Jangan terus memanggil orang dengan gelaran-gelaran yang jelek-jelek. Itu sudah tidak beradab namanya. Kita tidak ketandusan pejuang sebenarnya. Pejuang yang cuba untuk mengembalikan milik kita sejak daripada campur tangan kuasa penjajah yang pertama. Dan dalam usaha untuk mendapatkan kembali kita punya hak milik itu, ya, sama ada dalam bentuk tanah ataupun maruah, memang sudah ramai pejuang-pejuang kita. Ya, tentulah beberapa nama itu disebut dalam bahan sejarah, dalam buku sejarah. Ada yang diajarkan di sekolah pun kepada anak-anak kita. Umpamanya macam yang disebutkan tadi, ya, Datuk Bahaman, Mak Kilau, Tok Kupaluh, Abdul Rahman Limbung, ya kan, Tok Janggut. Jadi itu beberapa nama, sekadar beberapa nama yang disebut. Ya, tetapi ramai lagi sebenarnya pejuang-pejuang yang turut sama menggadaikan nyawa. Sudah tiba masanya untuk kita memperbanyakkan lagi saluran untuk mengkomunikasikan perjuangan pejuang-pejuang di Malaysia ini. Sudah tiba masa kita mengkomunikasikan kembali hakikat perjuangan ini kepada semua masyarakat. Tahun 70 kalau tak salah saya, sudah diwujudkan satu jawatan kuasa yang disebut, kalau tak salah saya, itu jawatan kuasa muhibah, ya, untuk mengeratkan perpaduan antara kaum. Kalau kita lihat betul-betul, sebenarnya persepaduan kaum ini sudah lama wujud. Sebab di kampung-kampung kita lihat sudah ada macam-macam kaum. Pada waktu itu, barangkali generasi saya lah, dengan kita punya percampuran di sekolah dan sebagainya, tidak wujud segregasi kaum yang ketara. Jangan kita dimomokkan dengan perbezaan. Perbezaan itu sudah ada. Kita nampak, kita tahu. Perbezaan agama, kita nampak, kita tahu. Tetapi jangan highlight, jangan dibesar-besarkan perbezaan. Sebaliknya, wujudkan, banyakkan kita bercakap tentang persamaan, tentang perpaduan yang perlu kita junjung sebagai orang Malaysia, rakyat Malaysia. Mungkin kena ubah paradigma. Maknanya bila kita kata kibarkan jalur gemilang itu, bukan kibar bendera fizikal sahaja. Ianya boleh juga dalam bentuk app lain. Dalam smartphone. Maknanya kempen kibar jalur gemilang di samping jalur gemilang fizikal itu, yang seperti mana kita buat, sedia buat, mungkin menggunakan jalur gemilang itu sebagai background ke dalam kita punya laptop, ataupun menggunakan jalur gemilang itu sebagai background pada kita punya WhatsApp ke, ataupun kita punya smartphone ini. So itu adalah merupakan perubahan yang disesuaikan dengan minat dan kecenderungan generasi muda. Jadi baru dia rasa banyak cara lagi. Hasratnya sama, tujuannya sama, iaitu untuk menyemarakkan semangat patriotism, semangat sayangkan negara dan simbol negara, iaitu bendera itu.